Lovers, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara memandikan kucing yang kutuan. Tahapan pertama sebelum memandikan kucing kamu yaitu melalui proses pre-grooming, yaitu dengan cara menguraikan bulu kucing dengan blower atau jika tidak ada dengan sisir atau tangan. Tujuannya agar tidak ada lagi bulu kucing yang gimbal atau kusut saat dimandikan. Selanjutnya yaitu memandikan kucing tahapan pertama dengan menggunakan degree sampo dari Dewa Rangga. Oleskan degree sampo ke seluruh tubuh khususnya daerah yang berminyak seperti paha, ekor, dan belakang kuping. Pastikan semua daerah yang berminyak sudah teroleskan secara merata. Ulangi tahapan tersebut sampai sampo sudah teroleskan secara menyeluruh. Tujuan dari tahapan pertama ini yaitu untuk membersihkan minyak berlebih dan kotoran dengan cepat dan mudah, pastinya dengan menggunakan degree shampoo dari Dewa Rangga. Jika sudah melewati tahapan pertama dengan degree shampoo, selanjutnya yaitu bilas dengan air hangat sampai tidak ada lagi shampoo yang tersisa. Pastikan selama memandikan kucing kamu, kamu menggunakan air hangat, jangan menggunakan air dingin. Setelah dibilas, maka proses memandikan kucing kamu tahapan pertama dengan degree shampoo telah selesai. Untuk kucing yang memiliki masalah kutuan, lanjutkan dengan tahapan memandikan yang kedua dengan shampoo anti kutu dari Dewa Rangga. Jika kucing kamu kutuan, kamu bisa langsung oleskan shampoo anti kutu ke daerah yang kutuan. Atau jika kamu gunakan untuk mencegah kutu, kamu cukup rendam kucing kamu di air yang sudah diberikan shampoo anti kutu. Tujuan dari tahapan kedua dengan menggunakan shampoo anti kutu ini yaitu untuk mencegah kutu dan juga menghilangkan kutu pada kucing kamu. Setelah memberikan shampoo anti kutu, kamu bisa langsung bilas kucing kamu dengan menggunakan air hangat. Ingat, pastikan kucing kamu dimandikan dengan menggunakan air hangat, jangan menggunakan air dingin ya. Bilas seluruh bagian tubuh kucing kamu dan pastikan jangan sampai ada shampoo yang tersisa. Jika kamu sudah selesai dalam tahapan bilas ini, maka kamu telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses memandikan kucing yang kutuan. Jangan lupa tonton next video untuk lihat cara mengeringkan bulu kucing dengan baik dan benar.